Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan ayat tentang produksi yang terdapat pada Quran Surah Al-Luqman ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaghu 'alaykum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi 'ilmin wa la hudaw wa la kitabin munir. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menunjukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Ia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah tanpa berdasarkan ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangi. Yang selanjutnya itu ada tafsir. Di sini untuk Quran Surah Al-Luqman yaitu tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman mengingatkan kepada makhluknya tentang berbagai nikmat yang diberikannya kepada mereka di dunia dan di akhirat, yaitu dengan ditundukkannya untuk mereka apa saja yang ada di langit berupa bintang-bintang yang memberikan cahaya di waktu malam dan siang, serta apa saja yang ada diciptakan di dalamnya berupa awan, hujan, salju, dan embun, serta dia jadikan bagi mereka atap yang terjaga di dalamnya. Dia menciptakan untuk mereka di dalam bumi berupa tempat tinggal, sungai-sungai, pohon-pohon, tanam-tanaman, serta buah-buahan, serta dia diliputi mereka dengan bagian nikmatnya yang lahir dan yang batin, seperti diutusnya para rasul, diturunkannya berbagai kitab, dan dibantahnya berbagai syubhat dan penyakit. Kemudian di samping itu semua, tidak seluruh manusia mengimaninya. Bahkan sebagian dari mereka, ada orang-orang yang menentang Allah dalam mengesakannya dan pengutusannya terhadap para rasul serta penentangnya dalam masalah ini tanpa ilmu dan tanpa bersandar dengan hujah yang sahih serta kitab majsur yang sahih. Hadis yang relevan, hadis Bukhari nomor 1930, sahih menurut ijma ulama. Haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Isa bin Yunus an Thawrin an Khalid bin Ma'dana anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadan ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Thawr, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam memakan makanan dari hasil produksinya sendiri. Yang terakhir terdapat kesimpulan pada Quran Surah Al-Luqman ayat 20, yaitu kandungan ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah telah memberikan berbagai nikmat untuk manusia dan sesungguhnya Allah telah menentukan seluruh isi di langit dan di bumi. Allah pula yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah tanpa berdasarkan ilmu, petunjuk, dan kitab yang menerangi. Mereka ialah orang yang menentang Allah tanpa ilmu, tanpa kitab, sebagai alasan, dan mereka orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ayat ini juga mengandung larangan berbuat syirik. Melalui ayat ini, Allah mengecam mereka yang berlaku syirik padahal di depan matanya terhampar bukti-bukti keesaannya. Orang-orang yang berbuat syirik sesungguhnya akan mendapatkan dosa besar. Maka dari itu, perbuatan syirik wajib kita hindari agar kita terhindar dari dosa besar yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.